Hilangnya mata pencarian di awan biru bukan alasan buat seorang pramugara syarikat penerbangan antarabangsa menukar profesinya serta-merta untuk meneruskan kelangsungan hidup. Bagi Awang Muhammad Safwan Awang Hamidun, ujian berat bukan sahaja buat dirinya tetapi buat semua rakan seperjuangan yang terlibat dalam sektor penerbangan di seluruh dunia berikutan pandemik COVID-19. Selepas 10 tahun berkhidmat sebagai pramugara, Safwan terpaksa akur untuk mencari jalan lain bagi menampung keperluan keluarga bersama isteri dan dua cahaya mata. Safwan pernah berkhidmat sebagai pramugara di Malaysia Airlines selama 7 tahun, kemudian mencuba pengalaman baru ke Qatar Airways sejak 3 tahun lalu. Namun sejak Mac lalu, masih tiada panggilan dari pengurusan Qatar Airways untuk melapor diri, apatah lagi semua syarikat penerbangan di dunia terjejas akibat penutupan sempadan negara. Dan baginya dia tidak perlu tunggu lagi. Rancangan untuk berniaga perlu terus dilaksanakan. Berbekalkan latar belakang dari Sabah, Safwan bersama isterinya Azliana Aris mula mengambil tempahan misuk ikan atau yucap. Perniagaan yang hanya dilakukan di rumah ternyata mendapat sambutan selepas dimuat naik di Facebook dan Instagram kerana menu berkenaan agak jarang didapati di negeri semenanjung. Proses penghantaran kepada pelanggan turut dilakukan sendiri. Gaji dah tak dapat every month. Then bila dah lama 2-3 bulan lepas tu dalam bulan 5 fikir balik, takkan nak habiskan saving. Hari-hari makin kurang, makin kurang, makin kurang. So kita pun fikir macam mana nak tambah balik. Then kita start jual misu ikan. Yang tu pun kais pagi, makan pagi. Ada sales, ada duit. Tak ada sales, tak ada duit. Bagi menambah pendapatan lain, Safwan baru sahaja membuka kedai mencuci dan penjagaan kereta di Setia Alam. Sebelum bermula, dia telah mengambil kursus jangka pendek bagi memastikan pengetahuan dalam bidang itu lebih mendalam dan untuk pengetahuan semuanya berlaku dalam tempoh PKP. Dan kita fikir lagi, apa lagi yang kita boleh buat? Apa lagi yang kita minat? So fikir balik-balik, okey, car detailing tu macam minat. And then tu yang pergi kursus. Lepas tu kita buka kedai car detailing sekarang. Guna saving yang memang dah ada. Kiranya kita dah mempertaruhkan saving untuk buka kedai ni. Ini mungkin hikmah buatnya. Sekurang-kurangnya dia dapat melihat kebolehannya di sisi lain. Untuk kawan-kawan aviation yang lain yang dah memang dah kena let go atau still menunggu tu, maybe this is the time yang kita boleh fikir apa yang kita boleh buat untuk menjana balik pendapatan kita. Maybe tak sebanyak yang kita dapat dulu, but at least it can cover our punya daily needs of money, our daily item yang kita perlukan lah. Bagi Safwan, harapan untuk meneruskan kejayaannya sebagai pramugara masih ada kerana itu merupakan kerjaya pertamanya sejak tamat belajar dan dia sentiasa berdoa semoga ada lagi rezeki buatnya di awan biru.